Joe Mata. Mark melangkah ke peringkat suku akhir Piala FA. Begitu juga dengan pasukan JDT. Yang pertama, JDT menyerang dari arah kiri ke kanan. Peralahan yang di nanti. Hidalgo. David Rolli di sana. Kabino. Nathaniel Ott untuk pasukan JDT setelah menempuh 5 perlawanan adalah berat. Dengan satu JDT. Tolakkan. Nathaniel, defensive midfielder pada malam ini. Penguasaan dimiliki nanti. Lara bersama beberapa buah pasukan dalam saingan Liga Bola Sepak di negara kita dan akhirnya bersama JDT. Kelab terakhir yang diwakili oleh Farizal Malias adalah pas pada perlawanan yang ke Bola Sepak Kuala Lumpur di Ceras. Mereka menewaskan KL City 2-1. Teruskan. Advantage. Sampai ke kaki Hidalgo. Terlalu kuat. Nathaniel. Bambu Zatara nampaknya pemain itu. Menang 2-1 ke atas Alsen. Klub dari Korea itu. Sultan Ibrahim. JDT kekal mendalui 1-0 ketika ini. Menewaskan Syahrul Saad. Sebenar pemain import Seri Pahang oleh benteng pertahanan JDT. Namun setakat ini Seri Pahang pernah memiliki antara Saiful Jamaluddin dilakukan. Lakukan. Dan sebelum itu, itu merupakan satu perkembangan yang baik dalam Saiful. Advantage diberikan untuk JDT. Simulasi dari Nathaniel hujung saingan dilakukan oleh Saiful ke atas Nathaniel. Nathaniel Xiao Hong Wan, pemain midfield muda. Mereka beraksi di saat-saat akhir masanya dilanjutkan. Dikawal di sana oleh pemain berjersey nombor 19. Benteng pertahanan Pahang perlu berwaspada. Nathaniel. Tahun lalu merupakan musim pertama Syahrul bersama pasukan JDT. Sempurna tadi oleh Arif Aiman. Nathaniel. Pirama dalam persaingan Liga Bola Sepak. Penyamaan jaringan Saiful Jamaluddin. Jadi dia tidak menunggu lama. Mereka memiliki kemahiran untuk merampas mula penguasaan. Dan ini adalah Adam Nur Azlin, Muhammad Syamir Kutiaba, Syar Aziz mencari Syahrul Nizam, Muhammad Nazir tadi. Dan juga Seri Pahang beraksi hebat dalam saingan Liga 2000 untuk membantu pemain-pemain penyerang. Itulah yang dilakukannya bersama JDT dan itulah juga yang di negara. Pemain berjersey nombor 25 bagi JDT adalah Musa Sidibe.